Ariful Islam, nama saya. Dari dari mana, Bay? Dari Bangladesh. Oh, oke, okay, Bay. Di Malaysia sudah berapa tahun, Bay? Ini jalan 10 tahun. Oh, dia 10 tahun, Bro. 10 tahun. Kerja apa di sini, Bay? Kerja TNB. Kerja TNB. Gila, ini satu perjuangan dengan saya, sama-sama kerja. Dan ini saya antar ke airport untuk balik kampung. Sudah berapa lama tak balik kampung, Bay? Sudah 1 tahun 2 bulan ini. Oh, baru sekejap saja sudah balik, Kak? Banyak duit lah itu macam. Dia bawa barang banyak. Shopping sudah banyak. Pasal ada ramai orang kampung sudah tunggu saya. Oleh-oleh. Ini perjalanan memakan waktu 45 menit. Gimana, Bay? Kalau kerja di sini enak tak? Enak, enak. Banyak seronok. Enak, tapi saya sekarang hari-hari sakit. Nah, dia lagi sakit badan. Ini sampai rumah nanti dia tak sakit lah. Tak tahu saya tuh ada apa nih. Nanti saya mau cek-cek badan. Apa yang sakit. Kalau sudah sembuh, aku balik datang lagi. Kalau tak sembuh, tak mau datang Malaysia lagi. Tunggu terus, ikut bini saja. Ya, sudah ada. Bini ke berapa, Bay? Satu bini ke satu dua? Satu saja. Ini satu pun saya tak boleh tahan lah. Banyak bisingnya? Iya. Hari-hari minta uang lah? Bukan uang. Dia minta, ini perempuan minta apa-apa saya tak tahu lah ini. Ini hari balik sana beli apa untuk lantai istri, ya? Lantai. Oh, beli lantai. Lagi baju. Masih beli kosmetik. Oh. Bagus. Sayang bini. Ini naik flight apa, Bay? Malindo. Pukul berapa? 10 pagi. Pagi kita pukul 6 udah gerak daripada rumah biar tak telat. Sebelum ini kerja apa, Bay? Sebelum ini kerja kampung tak sini. Kerja apa? Sini. Dulu kerja PC ada kerja itu fiber, bunga buat fiber. Apa? Fiber. Siapa jaga? Adik saya. Itu kedai apa nama? Kedai nama tak tahu, tapi kedai ini jual apa ini? Pas kereta lah, pas motor. Apa itu? Spare part tak? Ya. Oh, spare part. Lagi wayar-wayar. Repair rumah kalau mau wayar-wayar itu semua. Oh, ada jual. Bagus. Kerja di sini, balik sana buat modal di sana. Tengok sekarang sudah ada berapa pekerja, Bay? Sana kedai saja, lagi ada tanam padi. Saya nanti tengok dulu. Tanam padi. Lembu banyak kah? Ada 4 kali 5. Bagaimana hidup di Malaysia, Bay? Hidup? Iyalah, hidup di Malaysia ini rasanya macam mana? Rasa yang oke ini, tapi sekarang badan saya tak sehat, itu udah masalah. Kalau badan sehat, di sini terus lah? Di sini terus. Oke. Pasal Malaysia orang Melayu banyak baik. Oh, bagus. Orang Melayu banyak baik. You
punya bos banyak baik ke tak ada, Bai? Saya punya bos lagi baik. Bagus, sebab bagi duit. Kalau tak tapi bagi duit, saya punya bos macam ini, saya tak kenal lagi macam ini. Ini orang betul-betul baik. Selalunya macam mana, Bai? Selalu pun okey juga, tapi gaji ada lambat sikit. Ini selalunya balik berapa tahun sekali? Tahu tahun depan tidak ada kurang, ada GST, ada turun sedikit. Hello guys, sekarang kita udah nyampe dan sekarang ini dia ada di dalam airport nungguin teman saya tadi masukkan bagasi, check in, dan nah kondisinya di airport KLIA saat. Yap, inilah barang dia guys. Barang dia begitu banyak dan overload 8 kilo. So dia harus bayar RM384. Okay guys, sebab dia size dia big size, jadi dia terlalu besar. So kita pindah ke counter M. Ini. Jadi kesana kesini ini sebab nggak diterima di sana sebab size nya terlalu besar. Pindah ke counter F. Guys, ini udah habis check in dan dia udah mau masuk ke dalam untuk next step jumpa immigration. Nah, ini orangnya, ini seronok nih, suka banget mau pulang. Nah, senyum-senyum jumpa bini, dan ini yang dibawa naik. Oke, jumpa lagi, Bay. Iya, jumpa lagi. Bila mari? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan lagi. Oke, 2 bulan. Jadi nanti dia akan masuk ke sini, ke bawah, dan akan menuju ke sana, ke immigration. Suasananya agak sepi. Oke guys, selesai sudah untuk tugas kali ini, mengantarkan teman pergi ke airport untuk pulang kampung. Dan semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa sekali lagi like, subscribe channel ini. Saya Fuluda dan tunggu next video berikutnya guys. See you guys. Bye bye.